Ya, mesra pelancong dan hub pusat ibadah dan dakwah itu antara tarikan Masjid Negara. Masjid dengan kubah biru berbentuk payung itu juga ada pelbagai kisah menarik keluarga Malaysia di sebalik pembinaannya. Di Laila Kadir ada perinciannya. Di sini tersimpannya sejarah, bukan sahaja tempat beribadah, malah kajian seni bina, pendidikan, khidmat masyarakat dan aktiviti santuni orang ramai yang menjadi daya penarik dan lambang perpaduan pelbagai kaum, sekaligus lambang keluarga Malaysia. Mula dibina pada 1963, Masjid Negara menjadi simbolik Islam sebagai agama rasmi. Menariknya, pembinaan masjid ini dibiaya menerusi sumbangan rakyat berbilang bangsa. Yang ini dapat melambangkan bahawa masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama ini bersatu hati sebenarnya untuk memupuk rasa harmoni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan juga agama. Reka bentuknya yang unik turut menjadi pusat rujukan pelajar dan arkitek termasuk dari luar negara. Dia punya kubah tu pun bentuk yang seperti payung yang sedang mengembang, kan, bentuk payung sedang mengembang, dan itu melambangkan negara kita pada waktu itu baru saja dibentuk dan sedang mengembang. Jadi itu salah satu perlambangannya. Dan untuk menara azan ataupun red juga ada perlambangan yang lebih kurang serupa, yakni merupakan, kalau kita lihat di bahagian atas tu, seperti payung yang tertutup yang mana selalu ditemui di balairong-balairong seni seri untuk istana-istana yang melambangkan kedaulatan raja, salah satu daripada lambang kedaulatan raja. Makam pahlawan juga antara tarikan Masjid Negara yang menjadi tempat persemadian pemimpin dan wira yang banyak berjasa kepada negara. Ini salah satu daripada daya tarikan sebenarnya. Begitu juga daripada pelancong-pelancong di luar negara. Ya, mungkin sebahagian masjid tak ada, tapi Masjid Negara ada meletakkan ataupun menempatkan pahlawan-pahlawan yang kita katakan dulu-dulu, ya, pahlawan-pahlawan tentang kemerdekaan, ya, berkaitan kemerdekaan, dan kalau yang kemudian ini, ya, yang berkaitan dengan pembangunan. Menjunjung konsep keluarga Malaysia, pengisian program di Masjid Negara terbuka kepada semua tanpa mengira latar belakang agama. Kita juga menyediakan bantuan sebenarnya, ya, bantuan dari sudut bantuan asnaf, ya, fakir miskin, orang kurang upaya, yang sakit, ya, semua kita bagi, ya, tak kira bangsa, tak kira agama. Seiring era pendigitalan, Masjid Negara memperkasa program bersesuaian peredaran zaman bertepatan statusnya sebagai salah satu ikon negara. Laila Kadir, RTM.